kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menimpa dua bintang dangdut Lesti Kejora dan Rizky Billar masih menjadi perbincangan hangat. Berikut sejumlah sanksi yang diterima Rizky Billar jika dugaan KDRT yang ia lakukan kepada Lesti Kejora terbukti benar. 1. Terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan Rizky Billar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 15 juta rupiah akibat dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT terhadap istrinya, Lesti Kejora. Ancaman hukum diterapkan terhadap terlapor pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 5 tahun penjara. Zulpan memaparkan ada beberapa jenis KDRT antara lain kekerasan fisik, seksual, psikologis dan penelantaran. Kekerasan fisik terbagi lagi dalam 3 jenis antara lain yang menyebabkan luka ringan, luka berat dan menyebabkan kematian. 2. Terancam dilarang muncul di TV secara tegas Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, memberi imbauan kepada seluruh lembaga penyiaran agar tidak menampilkan pelaku KDRT sebagai pengisi acara, penampil dan pemeran. Imbauan tersebut pun muncul menyusul pemberitaan mengenai penyanyi dangdut Lesti Kejora yang diduga menjadi korban KDRT dari suaminya Rizky Billar. 3. Rizky Billar didepak dari host dangdut Academy 5. Rizky Billar didepak jadi host DA5 yang disiarkan di Indosiar. Hal ini dikarenakan buntut dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dia lakukan kepada sang istri, Lesti Kejora. Pengumuman ini disampaikan secara langsung di hadapan seluruh penonton di studio maupun di rumah. Seluruh pembawa acara yang terdiri dari Ruben Onsu, Irfan Hakim, Gilang Dirga dan yang lainnya menegaskan bahwa Rizky Billar tak lagi bekerja sama dengan mereka. Pengumuman pemberhentian Rizky Billar sebagai host Dangdut Academy 5 disampaikan oleh Irfan Hakim yang diawali prolog oleh Ramzi. 4. Sanksi sosial di mana aibnya dibongkar. Setelah berita ketnya mencuat, satu persatu masa lalu Rizky Billar dibongkar. Mulai dari Haris Friza yang bongkar sifat Billar, kini akun media sosial menemukan rekam jejak yang mencengangkan dari sosok yang diduga sebagai suami Lesti Kejora itu. Bagaimana menurut kalian? Demikian info singkat dari kami. Semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam Sospol TV.